Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Encas Ngegame. Bersama saya Caswita. Salam santuy. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih diberi kesehatan. Dan kali ini kita akan membuat video, yaitu adalah mereview bangunan Minecraft. Ini perkotaan dari Minecraft dan dari aplikasi Ahli Minecraft. Oke, nanti aplikasinya ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja ya sahabat. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari Encas Ngegame. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, sahabat Encas Ngegame, kali ini kita akan mereview bangunan-bangunan di Minecraft yang kali ini ahli, dari aplikasi Ahli Minecraft. Sebelum kalian menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Encas Ngegame. Oke, ini mungkin kayaknya alpha ya. Kalau di sini alpha ini ya, tuh alpha. Kalau di sini, tapi nggak tahu kalau di kota lain ya. Ini pertama review alpha ya, alpha atau perpustakaan ya, kalau nggak salah perpustakaan atau apa itu ya. Tapi kayaknya perpustakaan ya menurut saya. Oke, kita akan mereview mana lagi nih. Oke, silakan kalian download aja di Play Store ataupun App Store tentang aplikasi bangunan untuk Minecraft atau aplikasi ya bangunan untuk Minecraft ya, ada ya di situ, nanti juga muncul ya Ahli Minecraft di situ ada ya. Ya, ada bangunan kosong, silakan kalian berkomentar untuk dibikin apa bangunan kosong itu ya. Oke, sahabat Encas Ngegame, jangan lupa nanti ada giveaway besar-besaran, yaitu adalah mendapatkan satu item Al-Quran atau satu unit Al-Quran yang insya Allah nanti akan giveaway setelah bulan suci Ramadan atau hari raya Idul Fitri ya. Nanti ada giveaway khusus hari raya Idul Fitri, yaitu satu buah Al-Quran atau ya satu buah Al-Quran untuk Anda semua ya. Oke sahabat Encas Ngegame, kali ini kita akan mau review mana lagi ya. Oh, ini yang disebut aula ya, alun-alun. Tapi kalau alun-alun kali ini belum dibikin bangunannya, nanti insya Allah akan saya bikin bangunannya ya. Oke, satu item atau satu bangunannya, satu unit Al-Quran ya, nanti akan saya bagikan giveaway besar-besaran, giveaway hari raya Idul Fitri. Oke. Oke, kita sudah masuk ke halaman kelenteng atau apa ya tuh, ini bangunan untuk peribadatannya Cina, orang Cina atau apa itu namanya, orang Cina atau orang apa ya. Di sini ada bangunan peribadatannya orang apa ya itu, pokoknya orang yang bukan muslim ya, maksudnya seperti Cina ya kayaknya ya. Kelenteng, kalau di sini sebutannya kelenteng ya, kalau di kalian nggak tahu apa ya. Oke, di sini nanti insya Allah juga nanti ya kita akan membuat peribadatan-peribadatan yang lainnya ya, seperti gereja, terus juga ada masjid dan lain sebagainya, nanti akan kita bikin satu persatu ya. Oke, kita akan mereview mana lagi nih, kita akan mereview mana lagi. Oke, selamat untuk Kang Dodi dari Kota Pati yang sudah memenangkan giveaway, yaitu satu alat gaming dan juga satu mikrofon yang alhamdulillah sudah kami kirim minggu yang lalu ya. Terima kasih buat Kang Dodi, selamat. Silakan kalian kalau mau juga mendapatkan giveaway-nya, tunggu nanti giveaway besar-besaran, yaitu giveaway satu unit Al-Qur'an ya, Al-Qur'an mini yang insya Allah akan saya kasihkan setelah nanti bulan suci Ramadan atau hari raya Idul Fitri. Giveaway besar-besaran yang akan mendapatkan satu unit Al-Quran, silakan yang mau mendapatkan seperti biasa, pendaftarannya seperti biasa saja ya, nanti ada juga pendaftarannya di Instagram, di Facebook ataupun di Twitter ya. Oke, ini kayaknya rumah makan ya, di sini rumah makan, ini mesin kasir, ini tempat makannya. Terus kita masuk ke dapurnya, mantap. Oke, kita sudah masuk ke dapurnya ya. Oke, kita kemana lagi ya,
Oke, kita mau review bangunan ini ya, mereview bangunan ini. Ini bangunannya. Oh, kosong juga. Silakan kalian berkomentar, ini ada bangunan kosong untuk dibikin apa ya. Oke, silakan kalian komentar di bawah saja ya. Terus ini juga ada bangunan kosong lagi, silakan mau dibikin apa. Oh, bangunannya semua kosong ya. Oke, satu persatu nanti akan saya isi bangunannya itu ya. Akan saya isi, mau itu toko mobil atau toko apa, yang nanti akan saya isi satu persatu ya. Oke, kita akan mereview mana lagi ya. Jangan lupa untuk kalian semua tekan like, comment, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya. Subscribe itu gratis, dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Sudah ada di Sasak, jembatan. Oke, ini kita di mana ya? Wow, ini seperti stadionnya, tapi belum ada itu ya, belum ada pintunya ya. Stadion tapi belum ada pintunya, di sini juga kosong. Mangewu bodoh, mangewu. Ini joli. Oke. As, kita buang dulu ya ininya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ternyata masih dalam, sahabat. Oke, sahabat Sasikem, kita lanjutkan mereview tempat lainnya ya. Oke, kita akan melanjutkan mereview tempat lainnya. Oke, kita akan mereview mana ya. Oke, kita akan mereview ini ya. Sehat-sehat. Oh, ternyata di sini Alfa ya. Alfamart atau Indomart, di sini Alfa kayaknya karena kecil ya. Alfa, terus kita kemana lagi? Kita ke mana ya? Ke sini ya. Ini oh, ke sini, kita ke sini ya. Ini bangunan apa ya? Sepertinya bangunan kosong ya, tapi silakan kalian berkomentar untuk bangunan ini ya. Komentar silakan untuk diisi apa ke bangunan ini ya. Oke, kemana lagi ya? Asli bener saya bingung ya, bener saya bingung. Ini kita akan menggunakan audio dangdut saja ya, karena takut kena copyright ya. Ya, audio dangdut saja ya, audionya ranjau ya. Oke, kita kemana lagi nih? Oke, kita kemana? Oke, kita kesini, ruang bawah tanah. Ya sahabat ya, kita ke ruang buatan dulu. Ada apa di ruang buatan ini ya? Oke, kita buka 1, 2, 3. Di sini aja. Kemahalan di situ, di sini aja. Kita masuk. Wow. Oh, ternyata sahabat di sini adalah kereta. Jalan kereta ya. Nanti akan saya bikin keretanya juga di sini ya. Oke. Nanti akan saya bikin keretanya di sini ya. Yang penting kalian subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian, dan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Sasak Game. Kali ini kita akan bikin keretanya di sini ya. Oh, ini ruang apa ya? Kita masuk ke ruang ini ternyata ada lift. Kita naik ke atas. Oh, sama. Terus kemana lagi ya? Terus kemana lagi? Bingung sebenarnya di sini. Itu ada bacaan tapi bahasa Inggris saya bingung, saya lupa. Oke, kita kemana lagi ya? Kita keluar saja ya. Oke, kita keluar. Oh, ini tempat makanan. Peti ice. Tempat makanan di sini ya. Di sini tempat makanan. Oke, kita ke atas saja ya. Mungkin itu. Oh, ini apa ya? Oh, ini juga jalan ke atas ya. Tuh di sini kita keluar lewat lift, mantap. Ternyata ada lift di sini tapi saya nggak kelihatan ya. Oke sahabat, mungkin itu saja video yang kita review ya. Ya, bangunan-bangunan yang kita review. Untuk bangunan-bangunan yang lainnya tunggu saja ya, nanti ditunggu saja video-video selanjutnya dari Incas Ngegame ya. Tapi ini masih ada nih satu bangunan lagi kayaknya.
Ya, ini satu bangun lagi. Ini bangunan apa gak tahu. Oke. Kita masuk. Enggak bayar. Kalau di Minecraft ini enggak bayar, gratis ya. Mungkin ini seperti hotel tuh kan, hotel. Kita berada di kamar nomor 201, sahabat. Kita di kamar nomor 201. Mantap, ini dia. Kok kecil amat ya, sempit ya. Ini kamarnya, mantap. Kok kecil ya, sempit ya, iya ya. Terus ini juga, nggak ada ya. Oke, kita keluar aja ya, keluar. Kita ke atas, tuh. Oke, ini kita ada di, sama ya. Ada di kamar nomor, nomornya nggak kelihatan, sahabat. Buru-buru aja ini video. Paling atas. Di paling atas ini ada di kamar 703, sahabat. Serulung non. Oke, sahabat Jesse Game ya. Kali ini kita akan kemana lagi nih? Oke, kita akan mereview mana lagi nih? Ini bangunan sudah. Oke, mungkin itu saja ya. Ini satu lagi nih, kosong juga. Kalian silakan berkomentar kalau bangunan kosong mau dibikin apa ya. Ini kita ada di awal-awal, mungkin videonya cukup sekian. Saksikan part yang keduanya hanya di Anjas Ngegame. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.